Selamat siang kawan. Kita kembali dengan DBR saja. FU tidak bisa disela, tidak bisa starter, alias mesin lengket. Ternyata penyebabnya adalah rantai keteng lepas. Kunci di sini, maka magnet tidak bisa bergerak. Kenapa bisa lepas? Penyakitnya adalah tensioner tidak main. Tensionernya rusak atau per di dalam tensioner ini patah ya. Kita tes. Ini tensioner bawaan motor. Nah, sudah tidak bisa lagi ya. Sudah nggak ngeplak, alias mati. Ini tensioner yang baru kita lihat. Kita lihat. Oke. Itulah perbedaannya. Inilah penyebab rantai keteng ini lepas. Ini sudah rusak. Sudah bisa diganti, ganti per yang di dalam ini. Cuman yang punya bilang sudah ganti saja yang baru. Oke, karena yang punya motor sangat loyal kepada yang motornya. Terima kasih. Inilah bentuk mesin FU. Ini noken as in. Bagus juga, tidak apa-apa. Maka langsung saja kita pasang. Ini dibongkar karena dia ceket ya. Ini lepas, makanya harus dibongkar. Kecuali kalau cuma ganti ini saja, tidak perlu dibongkar. Oke. Oke, kita lanjut proses pemasangannya. Tawa, ini adalah in, berarti posisinya di sini. Ini adalah X, posisinya di sini. Oke, sebelumnya kita top. Ini adalah top. Top. Ada di atas. Pasang panggilan X. Yang X. Cara tengahnya ini berada garis lurus. Dan posisi ini berada di atas. Kita masukkan.
Dan ini garis. Yuk. Nah, bro. Ini sudah pas ya. Baru kita masukkan yang ini. Hitung 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke. Okay. Inilah top. Tinggal kita pasang.